Oke, assalamualaikum. Jadi sekarang kita akan... Tetapi shutter count ini bukan faktor utama yang menentukan usia kamera. Bisa juga dari LCD-nya, tombol-tombolnya, dan juga yang lainnya. Dan pada kamera Canon 600D ini, shutter count-nya itu biasanya dibatas sampai 100.000 ya. Biasanya jika sudah mencapai 100.000 itu sudah harus diganti. Tetapi tergantung kita menggunakannya bagaimana. Oke, mungkin cukup dulu ya tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.